So personally kakak memang setujulah apa memperkasakan Bumiputera ni, right? Sebenarnya kita Bumiputera, orang-orang Bumiputera berniaga dan sebagainya, kalau kita tengok kita ni tak patutnya gagal. Sebenarnya kita harus, dah sebenarnya harus, dan dalam era maju ke depan lah, lebih daripada, sorry to say lah, sepatutnya lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Kerananya infrastruktur kita yang diberi oleh government tu ada. Bagi akak mungkin akan memberi Bumiputera akan majulah. Bagi akak memang cukup baiklah. Memang rasa akak sangat memudahkan. Memberi dorongan yang lagi baik, lagi macam peniaga kecil makan, dia akan bagi apa tu, dia punya peruntukan kan, menambahkan peruntukan bagi bagi kebaikan lah untuk peniaga-peniaga macam akak lah kan. Sebenarnya dasar yang di diumumkan oleh PM kita sangat-sangat baik untuk menggalakkan peniaga-peniaga Bumiputera kita lah, untuk meningkatkan lagi untuk mencapaikan orang Melayu kita ni ke satu tahap yang lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Apa yang diumumkan tadi tu, penambahan-penambahan modal apa semua tu, orang kata apa, sangat-sangat membantu untuk golongan Bumiputera kita tu memajukan diri, menaikkan taraf, kemudian orang kata apa, bukan setakat yang dikehendaki tu, bukan setakat di peringkat kita biasa-biasa di kampung-kampung ataupun di bandar-bandar, kita nakkan lebih lagi daripada itulah pencapaian. Saya berpendapat dasarnya sangat baik untuk memperkasakan lagi ekonomi Bumiputera secara keseluruhannya. Sebab saya nampak yang amat-amat Perdana Menteri begitu prihatinlah kehendak masyarakat Bumiputera masa kini yang perlu dibantu dari semua sudut. Pertama sekali tadi modal insan dan modal lah untuk menggerakkan. Dan juga saya nampak tadi ada peruntukan untuk meningkatkan pengetahuan tu, ya. Dan juga sumber modal daripada tekun nampaknya begitu banyak sampai 700 juta tu. Saya fikir insyaAllah akan berjaya lah. Dasar tu dah baik, ya. Sehingga lagi sekarang kita nak lihat pelaksanaan dia. Ya, macam mana dia struktur yang digariskan Perdana Menteri tadi cukup jelas. Ya, GLC-nya, ya, pada badan korporat, ya, penyusunan semula super sebagainya tu, itu langkah-langkah yang telah dipikirkan, ya. Tapi saya minta lah benda ni dilaksanakan terus lah, ya, supaya dan diberi penerangan hingga ke akar umbi, supaya kumpulan sasar tu faham, ya. Kalau kumpulan sasar tu faham apa kehendak kajian, ya, dasar dia, sehingga tak ada masalah. Dan saya berkeyakinan penuh, ya, 5 SIG itu akan dapat tercapai dalam masa tahun 2020 lah, insyaAllah. Saya sangat setuju. Saya ingat mengalu-alukan di atas usaha Perdana Menteri, dan saya ucapkan terima kasih lah bagi pihak rakyat Malaysia. Dia sangat bangga lah dengan idea-idea beliau dari semasa-masa. Saya sangat setuju.